saya telah peragakan busana Rizman Ruzani selama lebih kurang 10 tahun. Jadi dengan Rizman, saya daripada awal lagi memang boleh klik dengan dia kerana apa yang saya suka tu dia suka. Dan apa yang kadang-kadang dia buat tu saya macam wow, saya tak sangka akan jadi macam ni. Selalunya saya punya expectation tu ada kat sini and then dia akan buat something yang lagi better than that. Oh, itu mana? Okay, we know that we Movie Jane is really big untuk kita collaborate with. Dan juga Fazura adalah icon princess. Fashion princess kepada Rizman Ruzani. So it's a really good collaboration lah. Memang kebetulan pula the character yang Fazura bawa tu bersesuaian dengan Bond collection yang mana Fazura juga menjadi muse untuk kami. Collaboration ni membuatkan lebih mudah dan lebih bertepatan lah kiranya. Dari Fazura sendiri dan karakter dia sendiri ada juga similar dengan Rizman Ruzaini, iaitu dia menggemarkan less is more. Dia suka gaya-gaya yang simple tapi masa yang sama dia ada sifat yang feminine pada diri dia. Dan dia juga ada satu sifat yang macam suka mencuba dalam rekaan. Dan itu adalah salah satu perkara yang bertepatan dengan Rizman Ruzaini. Kita ada bespoke, tailor dia ataupun designer dia adalah Ian Cheng. Untuk dapatkan that smart and then bagi watak J itu nampak lagi more up sikit lah. Dia suggest lah beberapa colour yang kita orang pun kita ingat nak yang macam ni. Dia memang kita bergaduh pasal kita buat filem Melayu. So kebiasaan kita akan cakap apa suit black, suit brown. Kan, so dia cakap, no, let's move on. For 2017, colour dia baby blue. And kita pun macam, Tetapi bila dia dah mereka suit tu, dia dah buat fitting dengan Zul, colour tone dia sangat sesuai dengan that blue suit. Tuxedo cut macam mana waktu ketika tu badan saya agak busy. So, nak dapatkan cut tu semua, dia beritahu macam ni, sikit. Kita bincang untuk dapatkan semua. Dan I think masa mula-mula tu, dia ingat suit ni sekadar jalan keluar kereta. Nanti bila kita beritahu, like kita kena nak... Yalah, takkan nak penerajang pakai seluar ketat kan? So, kita nak berlari pakai seluar ketat semua. Dia dah tahu benda tu dan dia buat adjustment sikit itu ini. Dan masa saya pakai untuk scene, super lah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rizman Ruzaini dengan Bespoke sebab the clothes are wonderful. Lepas tu, kalau anda nak memenangi baju Izara ataupun baju Fazura, you wait and see kita ada contest.